0-0 perlawanan pada malam ini, tetapi Malaysia sedang mendahului 3-0 hasil kemenangan di Kuala Lumpur. Indonesia dan Malaysia tidak ada pertukaran pemain memulakan separuh masa yang kedua. Kawalan di tengah Amarul Hidam percaya mengawal di situ Muhammad Ridwan. Terus hantaran yang tidak mencari. Ridwan sekarang ini untuk Indonesia mencari ruang. Percaya dipajangkan di situ, tak percaya dikejar oleh Arif Suryono. Ke atas Zulkifli. Tapi tendangan terus ke depan itu gol. Berjaya ditawal oleh pertahanan Malaysia. Sabiabu sekarang ini. Sapi Sali lepas dari kawalan. Naik ke atas pula sekarang ini Asyari. Satu hantaran kepada Asyari. Terlalu jauh untuk dikejar dan dibiarkan saja oleh Hamka. Ridau gelisah sekarang ini mencari gol. Balik ke belakang sedikit. Diberikan di situ kepada Bostawi. Bostawi ke depan. Kali ini bagaimana Asyari pula mendapat ruang diberikan kepada Safi Salih. Peluang untuk Malaysia dari Safi Salih. Gol di tempat lawan. Safi Salih dari Asyari. Dan gol ini saya rasa meranapkan harapan Indonesia. Bagaimana agaknya Richard? Tuan-tuan, kerana seperti mana kita ketahui tadi, mereka membuat pertahanan di bahagian dalam dan sekali-sekala membuat serangan counter attack, dan jelas bukti counter attack itu meranapkan Indonesia dengan jaringan oleh Safi Salih, seorang striker yang boleh dikatakan bisa dalam situasi sebegitu. Tidak ada sebarang masalah untuk beliau membuat rembakan, menewaskan Marcus Harrison yang tidak terdaya membuat apa-apa dalam sebahagian belah kanan beliau, iaitu near post beliau. 4-0, tapi dalam imaginasi 5 seandainya Indonesia dapat menyamakan kedudukan. Satu kedudukan yang boleh dianggap kukuh. Tetapi apapun, perlawanan masih panjang. Mereka harus terus berhati-hati. Tidak dibuai dengan kejayaan 1-0 sekarang ini dan 3-0 sebelum ini di Kuala Lumpur. Indonesia kembali untuk mengatur gerak. Masih belum putus asa. Muhammad Ridwan di situ berjaya dikeluarkan oleh Azharuddin. Bergerak terus Indonesia. Dan Evan Bakin dipersalahkan oleh pertahanan Malaysia. Cubaan berjaya diselamatkan oleh Khairul Fahmi yang dilakukan oleh Utina. Lepas di situ Indonesia untuk melakukan asakan. Bostawi ke belakang diberikan kepada pemain nombor 14 iaitu Arif Suryono, tapi tak berjaya. Kini Malaysia semakin menghampiri untuk menculang piala. Dan terus kepada Safi Salih sekarang ini. Safi mencari ruang, berjaya disekat di situ. Bagaimana kali ini dikejar oleh Kudalan. Dan apakah terhasil tendangan sulit? Nasuha. Hantaran ke dalam Nasuha. Dadaan Bambang terkena tangan. Saya rasa Bambang. Satu hantaran yang juga diberikan kepada Gonzalez. Dan peluang sekarang ini untuk Malaysia. Asyari memberikan Safi Salih. Semula kepada Asyari. Di sana Kudalan dan peluang lepas. Tidak. Offside. Bostawi cuba untuk mencari Gonzalez. Ada peluang terbang di situ. Jaya dikeluarkan oleh Fazil Ustaz. Kembali semula bola. Dikeluarkan oleh Rasman. Dan menculam kali pertama piala. Peluang untuk Indonesia masuk ditangkap. Akhirnya berjaya disumpat di situ oleh Nasuha. Perhatikan di sini bagaimana gerak awal yang dilakukan di situ dari tengah Bostawi dan akhirnya muntah dari tangkapan yang cuba dilakukan Khairul Fahmi. Dan Nasuha menyudahkannya dengan jaringan pertama Indonesia untuk mengikat kedudukan 1-1. Safi Salih. Masih dikawal oleh Safi. Dua pemain mengepungnya. Masih lagi Safi. Mengharapkan ada tendangan keluar oleh pemain Indonesia. Akhirnya dirampas. Dapat boleh dirampas di situ oleh Asyari. Dan Indonesia kembali menguasai. Dan hantar ke tengah dari Nasuha. Siapa yang berada di situ? Fazli Shaz. Ataupun siapa? Bukan Fazli Shaz. Tapi Azharuddin Putra. Yang ingin di sini Safi Salih. Memberikan kepada Kudalan. Yang belum marah sekarang ini mencari ruang. Kudalan hantar ke tengah. Terus tendangan tak mencari Safi Salih. Bagaimanapun. Oh sayang sekali. Dari Asyari. Mereka mengatur gerak dengan Eka di tengah.
Gonzalez mencari ruang sekarang ini. Tak percaya lepas dan tendangan yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Ataupun Bambang, maafkan saya, Bambang. Nasuha sekali lagi marah. Di depannya Razman Roslan ke tengah. Dikeluarkan di situ oleh Fazli Shas. Rasul dilakukan oleh Eka. Tatukan mencuba dilakukan di situ oleh Indonesia tidak berhasil. Muhammad Ridwan. Indonesia mengatur gerak ke tengah dan ditolak keluar di situ oleh Fahmi. Masih lagi berlegar di kawasan Malaysia. Terus asakan dilakukan di sini. Nasuha mencari ruang, mencari peluang. Hentakan dan asakan dilakukan oleh Amri Yahya. Amri cantik. Amri Yahya percaya mencuri bola di situ untuk Amri. Diberikan kepada Safi Salih di sini. Amri sudah naik ke tengah, hantar ke tengah dan peluang tandukan. Oh, diselamatkan dan jaga gol. Dari tandukan terbang yang dilakukan sebentar tadi. Satu lagi datang, akhirnya diselamatkan. Terus di tengah Eka. Dari Gonzalez yang telah pun offside. Pergantingan di situ, Sokepli hantar ke tengah. Yang dicari adalah Pampang. Dan percaya dikeluarkan di situ oleh Malaysia. Dan Nasuha cuba untuk memberangkap Razman Roslan. Masih lepas Nasuha, satu antara terus. Diselamatkan oleh penjaga gol Khairul Fahmi. Pemain pertahanan ini hantar ke tengah. Oh, ditumpuk di situ oleh Khairul Fahmi. Dan cuba masuk dalam kawasan penalti sekarang melepaskan sepakan gol. Malaysia masih mempunyai defisit 2 gol untuk dipertahankan. Pulang tayang, perhatikan sekali lagi. Cuba dikawal di situ oleh Asaruddin. Muhammad Ridwan marah masuk melepaskan sepakan kencang. Dan terus menewaskan Khairul Fahmi. Dari Muhammad Ridwan. Oh, ada tandukan yang dilakukan sendiri, oleh tertanduk Muslim. Dalam, ya, gol sendiri. Oh, tandukan dari Muslim atau Fazli Shas. Menit ke-48, Muslim Ahmad. Sabri Abu terus memberikan kepada Safi Salih. Safi lepas. Masih lagi Safi Salih. Terlalu jauh bola dari kakinya. Percaya melepaskan bola ke tengah. 5 gol Safi Salih. Jadi tinggal waktu kecederaan sekarang ini diisi oleh pemain-pemain Malaysia. Bagi menyelamatkan kedudukan 2 gol dalam tangan. Dari Bambang Pamungkas ketika menewaskan Thailand. Bambang diselamatkan di situ oleh Khairul Fahmi. Malaysia menghampiri kejuaraan. Sekali lagi Fahmi menanduk. Cuba di situ dilakukan oleh Zakafli. Diselamatkan di situ oleh Nur Syahrul. Menghantar keluar untuk mencari Safi Salih. Masih dekat Safi Salih. Tak percaya. Lagi hantaran ke kotak penalti. Didade oleh Bambang di situ. Dan tendangannya tinggi. Malaysia mengatur gerak Kudalan sekarang ini. Mencari gol diberikan kepada Amri Yahya. Amri Yahya ke tengah. Cantik pergerakan itu Kudalan. Oh, tak percaya melepaskan sepakan yang lebih berpisah. Sukepli hantaran panjang terus kepada penjaga gol Khairul Fahmi. Walaupun asakan cuba dilakukan oleh Cristiano Gonzalez. Nasuha memberikan kepada Bustami. Tendangan melangit yang dilakukan oleh Bustami. Dan whistle penamat dibunyikan oleh pengadil dari Australia iaitu Peter Daniel Greens. Memberikan kedudukan malam ini di Gelora Bung Karno. Malaysia tewas 1-2 tetapi bekal 3-0 yang dibawa kemari memberikan keseluruhannya. Malaysia menewaskan Indonesia bagi Piala AFF Suzuki 4-2.